pangangat ng personalia niya. Tidak aneh hasilnya kayak begini, ini bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau ada konsistensi antara cita-cita, kedaulatan pangan, strategi, kebijakan, dan personalia, mestinya kita jauh lebih baik hari ini dibandingkan 4 tahun. Pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi pidatonya ke kanan, hasilnya ke kiri, strateginya ke kiri? Karena yaitu politik dipakai sebagai alat bagi-bagi kekuasaan. Saya sih memahami bahwa tentu perlu koalisi, perlu macam-macam, tapi minimal 10 menteri itu betul-betul ikut garis presiden, ya, profesional. Karena kalau tidak, berulang lagi gini. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak Pak Jokowi kepilih lagi bulan April, dia akan berubah polisi? Saya kira nggak mungkin. Karena karakternya lemah. Ditekan sama siapa? Ya, banyak takut. Siapa takut gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan perubahan dalam soal kedaulatan pangan kalau Pak Jokowi terpilih lagi jadi presiden? Karena track recordnya kedaulatan pangan itu hanya slogan, hanya alat kampanye, bukan dihayati dari hati dan jiwa. Kalau kedaulatan pangan itu dari hati dan jiwa, pasti kita hari ini lebih baik. Tapi karena hanya dijadikan slogan, dijadikan alat kampanye buat menarik rakyat, inilah hasilnya. Kita jadi importer terbesar, neraca perdagangan kita paling negatif selama belasan tahun dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, harus ada perubahan. Saya nggak kebayang negara dengan 250 juta penduduk sangat tergantung dengan impor. Nggak kebayang saya. Nah, terjadi sesungguhnya ada kelangkaan yang benar-benar sesungguhnya terjadi, atau actual scarcity. Misalnya ini lagi albino panas luar biasa, otomatis produksi beras kita turun 3 juta ton, ya kita harus impor. Saya juga ada masalah kalau betul-betul kelangkaan real, actual scarcity. Tapi yang terjadi di lokap yang merangkap pemain-pemain rental seeking ini menciptakan artificial scarcity atau kelangkaan semu, dilebih-lebihkan kelangkaannya, sehingga importnya pun dilebih-lebihkan. Import garam dilebihkan 1,5 juta ton. Petani garam di Jawa Timur nangis, harga garamnya nggak laku dijual di air lagi.